aina Allah? Jika ada seseorang yang bertanya kepada kita, di manakah Allah? Nujibu bima ajaba bihi Allah. Maka kita akan menjawab dengan jawaban yang telah dijawabkan oleh Allah. Faqad qala, Allah pernah berfirman, a amintum man fis sama? Imankah kalian kepada man fis sama? Allah fis sama. Cak makna fis sama langit. Fis sama itu sama macam-macam. Bermakna makna sama tangki. Bermakna al-ulu dan lain semacam. Wa qala, Allah juga berfirman, wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Allah yang di langit Tuhan dan di bumi Tuhan. Kenapa beda dengan bumi? Kita tidak memandang itu. Numirruha kama ja'at. Tak mengatakan Allah di bumi, tak mengatakan Allah di langit. Wa qala, Allah juga berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi Allah berada kanan, berada timur, berada barat, berada atas, berada... Itu tidak benar. Tapi ini kak, ini Al-Quran berdekat itu, no minu bidhalik. Kenapa maksudnya? Oh, saya tanya maksud, bakal datang kaifiyah. Sedangkan ulama salaf ada buah, ki ummu salaman salaf, ummu sulamah, kaya itu ada buah, wal kaifu ghairu ma'kul. Imam Malik berkata, wal kaifu ghairu ma'kul. Wal tiqatu ayatin wahidatin min hadhil ayat duna ghairiha abathun bil Quran. Mengambil satu ayat saja dari tiga ayat atau enam ayat yang kemarin kita baca, itu adalah bermain-main dengan Al-Quran. Lo anda wallahu huwa ma'akum aina ma kuntum sa'ikala amintum ma fis sama' to. Sa'ikala to ar-rahman 'alal arsy istawa. Padahal Allah dalam ayat lain wa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Aqrabu min hablil warid. Ketika orang mangkat asujud, cang orang-orang orang Wahabi ngocak ki Allah ada di langit. Ada di langit pola Rasulullah nanu. Ini ke isyarat benda nunjuk aki langit. Nunjuk aki ulu. Keagungan Allah. Ketika ada waki asyhadu an la ilaha illallah al-ulu. Sifat ulu ini. Kayak tunjuk ke atas. Allah berada di langit, kata mereka. Aning orang mun orang trauma sama ke Allah. Surah asujud. Benih jun ke atas. Benih surah asujud. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbihi wa huwa sajid. Ketika orang ini ke asujud, ini ke paling sembah dari Gusti Allah. Iki bertentangan sampai berdebat nang Eropa nyebab aki orang kadinto tanda ada agama tak masuk akal. Allah berdenang langit, langit kau cak udah di atas lah, bumi itu bundar kang, bumi ini kebuntar. Saya berdenang Amerika sama Ken, berdenang sokong nak gula mangken. Ada Amerika bun barang seberengah Indonesia. Jangan reng dina elangi, jangan dina elangi. Sekemas sebender je, kata sekebaba. Langsung keluar dari majlis. Agama pengari. Itu yang menjadikan kita harus kembali kepada akidah Asy'ariyah. Yang mengatakan bahwasannya Allah tak butuh jihad. Numir ruha kamajaan. Menyebabkan ateis. Maksa. Perbedaan kan, itu tak masalah asli. Wahabi mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya kita juga Al-Quran kalamullah. Ken mun seeto les nikah. Lo mungkin dikandik sifat qadim. Njok dia qadim. Lo cengkok ki ibu urusan no les. Mereka cak qadim. No les Al-Quran aja tak. Mereka cak qadim. Kita mengatakan ariyah hikayah terhadap madlul. Kalamullah qadim. Tapi ariyah contoh atau hikayah petunjuk dalam bahasa Asy'ariyah, hadza dalun alal madlul, madlul lani kadhabun Allah. Ni ke kibur itu les, kita bisa. Sampai Imam Bukhari termasuk sebagai Imam Ahmad. Kalau itu ada buah ki af'alul ibad makhlukun. Kelakuan anu seneka makhluk. Perdebatan ni sejak lama, sejak zaman Imam Ahmad. Ana apa Imam Ahmad mi ada buah ki benih makhluk. Takut berdoa, orang nganggap tak kekalam Allah makhluk. Tapi saddan lidhari'ah. Wa illa sampai ada Imam Dhahabi tibi. Imun seperpangai toles ilam akun makhluk. Saya kelakuan orang yang ibu urus alaku. Makhluk ibu urus padang. Saya toles. Alah kulihan. Kaya katika itu. Anapa takut nyebab bagi orang itu. Idzan fa majmu'u hadhil ayah tunaqidu nisbatal jihah ila Allah. Jadi secara keseluruhan ayat-ayat yang berikut tersebut yang telah disebut tadi
itu mempunyai kesimpulan bahwa Allah tidak mempunyai jihad. Ketika sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ketika sebut aki aqrab min hablil warid, ketika sebut aki ilahum fil adi wa ilahum fis sama wa ilahum fil ardi, ketika sebut aki amin tumma fis sama, pan egabung ke secara keseluruhan ni kesalah munai kocak nang langi nikah secara keseluruhan dari ayat keto Allah tidak butuh terhadap jihad. Lianna makna kaudillahi mawjudan fi jihad adam wujudihi fi ghairiha. Karena yang dimaksud Allah berada di atas berarti tidak di bawah. Se'emasot puto jihad nang elao berarti tak mungkin berada aja. Sedangkan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kali itu Allah ta'ala an dhalik. Nikah saya kocak subhanallah ta'ala. Wala yaqulu dhalika fi haqqillahi illa ahmaq istawa fi idrakil ghabiyu as-sanam wal aliha al-muzayyafa. Fi idrakihi al-ghabi as-sanam wal ilaha wal aliha al-muzayyafa. Tak ada orang yang seandi akal ni kan ngocak akan tiga dia untuk Allah berdebarak, berdelawak, berdiatas. Berarti muntah berdiatas tak ada ibabah. Canggila berdebarak. Tak ada orang yang diakal ketika saya ngocak ketika itu orang putuh senang efek karena saya putuh nikah anggap Allah dah pada ben berhala berdebat tenak aja sad dah hari kocak mujassima udah atas udah baba al ghabi alladhi qad tu'badu min dunillah kika nentoh berhala-berhala saya sampai selain ajunan Allah wal mahsuru wujuduhu fi jihatin muayyanin. Saya kadim mawujuduha fi jihatin wajanin. Eka ma berhala-berhala. Ini betulah kar jihat. Nggak riya ibarat. Itu yang berlaku pada-pada. Wal ilahul ma'budu bilhaqqi alladhi yaqulu an dhatihi. Sedangkan pangeran sebender. Saya senyata. Saya sempa kalaban senyata. Nah, kali itu saya adabu. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ini ke pangeran. Nang elangi pangeran, nang ibumi pangeran tak ngebala pada langit atau pada bumi. Wayaqul Allah lah yang berfirman, ma'akum aina ma kuntum. Asarang ba'an dimanapun anda ba'an. Innal jihah makan. Arah kali itu tempat. Wallahu huwa khalikul makan. Allah yang menciptakan tempat. Fakaifa yakunu ba'dul makhluk hasiran lil khalik wa muhitan. Bagaimana mungkin beda sebagian makhluk bisa ngalempoteh. Dek kesehatan tiak, bisa ngalempote ngobesan muhyiton bil khalik etetiak. Kipas ngobesan ini dek kesehatan tiak. Bal kaifa yakuna muhtajan ila ma huwa muhtajun muhtajun ilai. Dek rema pas beda pangeran sehatan tiak. Kipu tu dek kesehatan tiak. Ini putu dek kepangeran. Tak putu. Ta'ala Allahu an hadhi dhalalati 'uluwan kabira. Allah maha suci dari sekepinya kesesatan-kesesatan.